Gue pengen marah sebekak. Iya. Nurut ya. Iya. Nurut ya. Hei, lunggu. Erik. Sudah sini aja. Ya sudah, duduk aja itu loh. Wes. Tak bersin ya. Sini, sini, sini. Yuk. Jangan kepalanya dulu, kakinya. Geger, geger. Kakinya. Sini, sini, sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kakinya, kakinya, kakinya. Ayo ikut sama saya, yuk. Enggak. Ngapain seperti itu, Pak? Ya, makanya saya enggak ngapa-ngapain, yuk. Loh. Kamu nurut enggak ikut sama saya, yuk. Mandi dulu. Bagaimana tuh ini? Enggak. Loh. Penjaga tua kali ini. Sini tak. Pak, jangan gitu, nih. Ayo. Jangan dipaksa, gini, caranya gini, jangan dipaksa gini. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, hari ini di mana kita? Masih di Kecamatan Saratel. Desa Gemarang. Desa Gemarang, Kecamatan? Kecamatan Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang. Oh, Kecamatan Gemarang. Desa dan Kecamatan Gemarang Madiun ya. Ini ada seorang laki-laki, umurnya berapa, Pak? Umurnya sekitar 30. Oh, berarti adik saya, 33 tahun mengalami gangguan kejiwaan. Sudah berapa lama? Kita 10 tahun. Kendalanya apa, Mbak? Ini, Pak. Kendalanya. Berarti karena apa, Mbak? Pertama kali itu mau itu loh, Pak, mau masuk tentara gitu. Heeh, enggak jadi. Terus depresi. Terus selama depresi apa? Jarang mandi, suka marah-marah gitu. Mandi ya tidak mau pakai baju. Ini telanjang berarti? Iya, kalau pakai sarung. Oh, gitu. Ya sudah. Nanti kita akan coba bantu, Pak. Nih, Pak Haji nih. Assalamualaikum. Ya. Terus awal-awalnya itu, dia nanti tentara, awalnya nunggu bantu ber, terus duit empat, akhirnya terus macam. Oh gitu. Awal-awalnya. Ya, karena sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, ya. Saya cuma berpesan bahwasanya jangan pernah mencopot masker, selalu pakai masker. Iya. Di saat bangsa kita ini berjuang, kita sama-sama harus mendukung program pemerintah, ikutin aturan prokes, betul, Pak, ya? Iya. Jadi jangan pernah lepas. Sekarang akan kita coba kita bersihkan. Nanti ada dua, pengobatan medis dan non medis. Non medis nanti kita laksanakan. Medisnya nanti obatnya itu silakan dikonsultasikan kepada dokter di Puskesmas, ya. Jadi nanti ada dua, medis dan non medisnya. Yuk kita coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasiennya yang mana? Saya hari ini ditemani Pak Lepo ini, spesialis Madiun, dan kemarin habis sakit kayaknya ya, Pak Lepo ya. Sakit. Jangan lupa masker ya semuanya. Sakit 2 minggu. Namun alhamdulillah sekarang sudah sehat. Mas Rehan, ayo. Ini posisi di mana ini? Orangnya kayak tadi di situ ya. Iya, di situ. Hei. Awas sampean jangan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur, kita enggak tahu posisinya kayak apa. Iya, kita kan enggak tahu orangnya bawa apa kayak apa. Assalamualaikum. Heh. Robert. Lis. Masya Allah, kasihan ya.
Udah makan, bos. Silakan Anda pulang, Pak. Silakan sampai pulang. Enggak usah ganggu lagi. Saya teman. Enggak. Kita lihat lah lewe. Iki masih ya? Wajahnya mirip toh? Bikin sakit saja, Pak. Terus di sini tinggal sama siapa? Sendiri. Sendirian. Karena enggak orang tua enggak boleh masuk. Gimana? Enggak boleh masuk, Bapak Ibu. Oh, gitu. Dan filmnya terlalu. Nanti kalau memang ada perubahan, nanti jangan ditinggal ya. Kalau ada perubahan jangan ditinggal ya. Kalau mandinya di mana nanti? Di tempat sini, pojok. Lewat mana? Sini. Bisa. Jadi masih namanya siapa, Mas? Udah jangan ganggu, Pak. Saya nanya namanya siapa, Pak. Anda pulang sana. Saya enggak mau seperti itu lagi. Seperti apa? Enggak. Robot kamu. Udah, silakan Anda balik. Ya. Pelan-pelan, Mas ya. Ya. Dipahami sana? Iya, saya paham. Ya. Ayo ikut sama saya. Enggak. Ngapain seperti itu, Pak? Ya, makanya saya enggak ngapa-ngapain, yuk. Loh. Kamu nurut enggak ikut sama saya, yuk. Mandi dulu. Bagaimana tuh ini? Enggak. Loh. Penjaga dua kali. Nih. Ini sini, tak. Pak, jangan gitu, nih. Ayo. Jangan dipaksa, gini, caranya gini, jangan dipaksa gini. Lepas. Allahu Akbar. Yuk. Ayo. Ayo, Pak. Enggak apa-apa. Lah, kon gua opo? Ayo, ya, maaf. Pak, jangan gitu, nggih. Hey. Allahu Akbar, Pak. Hey. Silap. Pegangin tangannya. Keluarganya di luar dulu. Pasrahkan ke saya. Keluar. Keluarganya keluar. Diam. Wis gimbal ini. Hah? Wis tutup dulu. Jenenge sapa jenengmu? Sampai nurut. Aduh sih ganti baju. Loh, saya itu rumahnya di sini. Lah iya, tak ganti baju. Iyi. Mandi. Iyi. Ya, ini kenapa ini kakimu lo? Mana alat potongnya? Potong sini aja. Ini ya. Kelar mau resin. Jangan begitu, Pak, ya. Tak bersih, Pak. Jangan anu dulu. Gunting dulu. Iyi, Dik, besok guntingnya aja iki ya. Allah, Pak, nih. Ya. Heh? Allah ya, Pak ya. Ini yang enggak bisa digunting. Mas. Namanya siapa, Mas? Mas, namanya siapa? Wah, gitu? Ini rambutnya sedang ya. Gimbal. Kita nanti bisa sembuhin, Mas, ya. Ya, tapi kembali ke tempatnya. Iya. Siap. Kita nggak saling mengganggu, ya, Pak. Iya, siap. Nanti habis ini sembuh, ya. Diri lu. Nanti bisa ngopi, ya, di warung. Sama teman-temannya. Ini kenapa kok harus pegangin? Memang karena berontak. Sudah ya. Masyarakat, Pak. Ya. Eh? Jangan saling mengganggu ya. Sudah masyarakat. Iya, Bu. Bu, masyarakat. Dibuka nggak apa-apa.
Masa Gus? Iki nama ibu es apa iki? Kukunya panjang enggak kukunya? Enggak. Sedikit Pak. Berapa Pak? Persiapa. Ya. Ganteng loh anaknya. Ayo Mas, bersihin Mas. Kameranya di sini. Warti. Biar kelihatan hasil. Tadi mepet. Mepet kecil. Tunggu ya Bapak. Soalnya enggak ini apa nih? Sabunir kamu mas kemudian. Sabun. Siap mas mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan gigi nggak kotor. Ya sembuh ya mas. Ya namanya siapa? Yahya. Yahya. Ganteng mas saya. Ya. Nanti kalau sudah sembuh. Bukan Yahya. Dia ini Yahya gitu ya, maksudnya. Kok selalu digundul? Karena kalau enggak digundul ini enggak bisa bersih. Bisa bersih ya. Ya. Lah orang kalau mau bersih, kalau mau sehat itu benar-benar harus dibersihkan lahir batinnya. Jasmaninya kita bersihin kayak begini. Ya, makanya di tempat saya setelah kita bersihin, kita mandiin, selalu kita ajarkan untuk sholat berjamaah, selalu mandi 3 kali sehari. Sebelum subuh sudah kita mandikan, tujuannya yaitu. Jadi lahirnya bersih, batinnya juga harus bersih. Ini bro, menengah bro. Wih ganteng lo. Diarahkan ke bawah. Diarahkan ke bawah. Bau ini lumayan anu ya, agak kecut. Bukan kecut, agak kecut. Enggak sudah. Ayo, Mas, siapa jenenge iki, Bu? Ya, terima kasih, Pak. Siapa namanya? Ayo, mandi. Eh? Ari. Mas Ari. Ayo. Ari. Ayo, Ar. Mandi enggak di sini saja rumah aslinya. Iya, mandi. Kamu tak ajak mandi. Mandi dulu, Mas Ari ya. Ayo mandi dulu enggak apa-apa, yuk. Terima kasih. Iya, oke, ya, rapet ya. Udah. Kita Allah, ini kita paksa mandi ya, biar kita benar-benar bersih. Iya, kita baik-baik. Ya sudah, ayo mandi. Iya. Ayo mandi. Ya sudah, yuk, mandi. Ayo, mandi. Ayo. Eh, jalan Mas Ari. Terima kasih. Tuntun. Nah kenapa kok repot? Kalau tidak mau gotong ini, ayo di. Ayo. Mau kamu digotong atau jalan? Ini rumah aslinya Pak. Lah iya sampai ini tak ajak mandi, ayo. Ayo. Nah ayo. Ayo mandi yuk. Enggak Pak. Mau kamu tak ajak mandi aja, ayo. Hah? Oh di sini. Ayo sini. Ayo. Kita kayak kau. Duduk. Ambilkan duduknya dulu. Sini. Itu lu, ambil kursi dulu, jangan anu. Di dalam tuh tadi. Dik. Aku nak gini iki, bantu ya. Sampean ya. 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 Ya, terima kasih. Dik. Gue pengen waras apa kak, Dik? Terima kasih. Gue pengen waras apa kak? Iya. Nurut ya. Iya. Nurut ya. Hei, lunggu. Erik, sudah sini atau? Ya sudah, duduk asli itu loh, guys. Bersihin ya. Sini, yuk. Jangan kepalanya dulu, kakinya. Geger. Kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabun. Ayo kakinya Mas Adi, ayo bantuin yuk.
Wis, Pak. Kita mandiin sama-sama. Karena badannya besar soalnya. Iki sing ngadusi wong 5. 5 orang. Menang Mas ya? Kaki. Ini kan seger tuh Mas. Iya dong. Kayak nanti seger pakai baju baru. Terus ngopi. Oke. Jadi sama teman-temannya. Tambahi. Ampunan ayo. Ayo gigi. Ayo sudah, gosok gigi. Tak gosokin gigi dah. Ayo gosok gigi makanya ayo. Gosok gigi. Ayo. Nih, mulai nurut. Tadi pertama tadi benar-benar dia berontak, enggak mau mandi, enggak mau apa. Ini pelan-pelan sudah mulai masuk. Dan sampai mana? Jangan dibuang. Dalam-dalamnya, buka. Oh, matanya Mira itu sampai enggak pernah tidur ya. Buka. Kali, Bu. Kasih kumur-kumur. Air putihnya mana, Pak? Itu, Pak. Kumur. Eh, kumur-kumur dulu. Kumur-kumur dulu. Nah, mulai nurut. Kumur-kumur. Bu. Mas, sini ya, masuk sini. Diam. Ayo minum airnya. Cepat. Ayo minum. Ayo berdiri dulu. Berdiri. Ayo berdiri, tak ganti bajunya, ayo. Berdiri. Ayo. Biar tak dingin. Ayo. Berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Nah. Sini, Pak. Ya, diam. Nuh, dianduin. Nah. Ini pertama. Ini loh, nah, diganti ya. Nanti. Cepat, nih, ganti baju. Alhamdulillah nurut bener. Tadi tahu sendiri, pertama kali kita paksa sampai kita tarik 4 orang. Bentar. Pakai baju dulu. Celana ini celana. Diam dulu ya. Ini celana nih. Sandal ya, Mas. Sandal, ya. Mas. Pakai sandal. Nah. Ayo, Mas, pakai baju dulu. Dingin cepat ada, baju. Pak, di dalam. Nah, itu mana bajunya, Mas? Agak ke sana. Manu. Ada di dalam. Sik, tenang. Tenang, Mas. Tenang. Yang keringnya. Wis. Ini. Ya Allah, sembuh. Iya. Ya. Gak boleh di rumah sendiri. Nanti ngopi-ngopi di warung. Tak kasih duit nanti. Insyaallah ya. Ya, di warung tidak boleh marah-marah ya. Iya, ada di dalam nih bajunya. Ya. Sik. Nurut ya. Ayo. Ya ini tak pakaikan. Nanti jatuh. Loh, jatuh ini sebelah ini loh. Ayo. Ya, mantap. Nah. Lihat hatinya. Ya. Ambil handuknya. Nggak muat, nggak muat. Muat. Ayo. Ayo. Bro. Alhamdulillahirrabbilalamin. Padahal tadi benar-benar berontak, sama sekali tidak mau dimandikan. Alhamdulillah. Masih jenengi siapa, Mas? Enggak tahu. Duh. Ayo namanya siapa dulu? Ri. Enggak, biasa. Ayo. Terima kasih. Ayo toh, dijak. Nah, ayo. Ini rumah aslinya, Pak. Lah, yuk ayo dijak. Ris, Faris. Iya, santai, Pak. Ayo, Ris. Ya Allah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Oke. Ayo.
kotor Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ya Allah Mas, Mas sehat Mas, Mas. Sehat Mas yo. Wis to gak apa-apa sampe tak takok isik mendika iki lho ibuke sampean rido, muga-muga sampean waras. Nggih, cuman membantu saja bukan orang tuanya. Ini rumah aslinya saya sudah lama di sini. Lah iya itu mai sampean meneh dilanjutno to Bu dibangun male to? Loh, piye to sampean niku? Iya terus ndak apa sih? Heh? Saya enggak mengerti. Enggak mengerti, enggak mengerti masalah sampean sik urung waras. Masya Allah, piye ngomong piye ayo coba Masya Allah. Ayo ngomong terus, Masya Allah terus. Ayo ngomong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo takbir. Ya sama saja, menip jawabannya sama. Nggih, saya tetap seperti ini biasa di rumah. Ya. Mobilnya suruh mundur. Ya. Saya tetap biasa di rumah jawabnya asli di sini. Yan, minta minta nomor anu nomor telepon ibu semuanya sudah. Ya sudah. Jadi nanti ibunya biar biar ke rumah kita 2 hari. Yuk. Mas. Monggo. Tris, Tris ganti Pak Lipot. Ora ora tak apa-apakno lho. Lho. Napa to? Celo lho gak apa-apa iki wong wis meneng kok nurut. Ayo. Mas Ari. Lho, nurut kok. Ibu suruh anu kali ya. Ibu. Senang kerja Pak. Pak, jangan baju kaos-kaos saja. Kaos-kaos mohon Pak, sama celana kolor nonton mohon. Ya. Akan tetap sama Pak jawabannya. Ya. Iya. Iya, saya normal saja. Iya, ya. Alhamdulillah. Terus bagaimana kalau saya tuh harus gini-gini nggak bisa? Mas, nggak bisa gimana coba? Ayo, mumpung belum berangkat, nggak bisanya gimana coba? Sama saya ngomong. Tetap seperti ini. Iya. Lah kalau masuk masuk berubah, mau berubah jadi Superman? Mau? Mau tak? Ayo kalau mau jadi Superman, saya belikan baju Superman, mau enggak? Mau enggak? Ya, alhamdulillah. Setelah berontak itu warga, itu tetangga desanya itu nonton semua itu. Nah, itu depan itu yang ujung sana. Nurut, mudah-mudahan sampai dikasih tapi kesembuhan langsung. Sama. Ya, sama. Iya, sama. Satu tambah satu ada du? Ya. Du? Ada berapa du? Dua. Gendeng mas. Ayo. Bisi. Tidak nanya apa lagi. Nanya. Saya boleh nanya. Iya. Ayo namanya siapa? Ayo siapa yo? Namanya sampean siapa namanya? Di KTP Pak. Namanya sampean di KTP. KTP ini di. Ayo KTP-nya mana? Di KTP ini. Tidak ada toh? Nah ya. Alhamdulillah. Apa? Apa? Silakan. Anda nanya apa saja. Loh, sekarang saya tanya, sampean kerja apa sekarang? Enggak tahu. Enggak tahu. Namanya siapa? Enggak tahu. Alamat rumahnya di mana? Yo enggak tahu. Iya, tetap sama jawabannya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mas Faris dampingi ya. Sanitasernya mana? Nggak bisa bernapas Pak. Bisa, siapa yang ngomong nggak bisa? Duh, sebentar dulu, harus pakai masker. Siapa yang ngomong nggak bisa bernapas? Duh, bisa. Nah, bisa toh? Alhamdulillah, saya mohon doanya buat teman-teman semuanya. Bahwasannya Mas Ari, ya Mbak ya? Mas Ari nanti akan kita coba, kita rawat maksimal selama 3 bulan. Ya. Nah, semoga sebelum 3 bulan Mas Ari bisa saya antar pulang dan kondisinya benar-benar membaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik bersama Rehan Belajar Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.